Diakui oleh Vicky Prasetyo, ia sempat ragu ketika memutuskan untuk menikah dengan Kalina Utarani. Kalina Utarani pertanyakan hal itu ke suami Vicky Prasetyo di YouTube Vika Entertainment. Tidak hanya itu, Kalina Utarani juga minta suaminya untuk pilih antara Zaskia Gotik atau dirinya. Diketahui Vicky Prasetyo sempat menjalin hubungan dengan Zaskia Gotik. Bahkan hubungan keduanya sudah sampai ke jenjang pertunangan, namun akhirnya berakhir. Nama Vicky Prasetyo juga semakin dikenal setelah putus dengan Zaskia Gotik. Sementara itu, Kalina Utarani juga sempat beberapa kali gagal dalam pernikahan. Namun akhirnya ia kembali menikah, yang mana kini telah Vicky Prasetyo menjadi suami Kalina Utarani. Kalina Utarani tanya-tanya ke Vicky Prasetyo yang terekam di YouTube Vika Entertainment Jumat 9 April 2021. Vicky juga diminta untuk diberi pandangan soal pernikahan. Dari sekian kamu menikah, sebenarnya arti pernikahan menurut kamu itu apa sih? Tanya Kalina. Benteng, komitmen, dan hidup yang disatukan, kata Vicky Prasetyo. Kemudian Kalina penasaran apakah Vicky sempat ragu untuk menikah dengannya. Waktu kamu mau nikah sama aku, ada nggak sih sedikit keraguan? Tanya Kalina. Dengan jujur, Vicky mengiyakan pertanyaan tersebut dengan mengungkap keraguannya. Ada keraguan sebelum menikah. Ini cewek baik banget, gue bisa nggak ya istiqomah nanti, komitmen. Takutnya aku malah mengecewakan. Banyak yang menunjukkan keraguan, kayak dipersulitlah tiba-tiba sampai kita nggak punya surat nikah sampai sekarang. Bisa nggak ya aku memberikan keutuhan cinta sama dia, beber Vicky. Meski ada keraguan, Vicky tetap menikah dengan Kalina karena sosok istri yang bisa dipercaya. Ikut arus aja daripada gue sendiri, berkomitmen lebih baik. Toh juga kamu orang yang bisa diajak berdiskusi untuk membangun rumah tangga yang baik, jawab sang gladiator. Ibunda Aska Corbusier ini mendadak melontarkan pertanyaan pilihan pada Vicky. Zaskia Gotik apa Kalina? Tanya Kalina. Vicky yang diam seraya tersenyum dan belum menjawab pertanyaan, mendadak Kalina memberi sanggahan. Jangan pernah kamu bilang kalau waktu bisa dibalikkan, kamu akan kembali sama Zaskia Gotik, ujarnya. Sang gladiator kemudian berdiri dari kursi dan tak habis pikir dengan pertanyaan tersebut. Allahu Akbar, ya Allah, tandas Vicky Prasetyo yang ditarik Kalina karena mencoba melarikan diri. Sebelumnya Vicky Prasetyo buka suara soal Kalina Utarani yang diduga tengah berbadan dua. Selain meminta rujak, Kalina Utarani juga memiliki satu permintaan aneh kepada Vicky. Presenter Vicky Prasetyo tampak begitu menikmati perannya sebagai suami dari Kalina Utarani. Setelah resmi menikah pada Sabtu 13 Maret 2021 lalu, Vicky Prasetyo dan Kalina Utarani memang tak canggung untuk menceritakan kehidupan rumah tangga. Mulai dari masalah malam pertama hingga dugaan Kalina berbadan dua. Ya, beberapa waktu lalu Vicky mengabarkan bahwa istrinya tersebut mendadak ingin rujak. Hal itu membuat Vicky curiga Kalina tengah hamil. Terlebih, Kalina juga tak kunjung datang bulan. Atau Kalina menstruasi biasanya tanggal 27 Februari kemarin, tanggal 27. Tapi 27 Maret ini belum, sekarang udah lewat beberapa hari, ungkap Vicky seperti dikutip tribunstyle.com. Dari YouTube KH Infotainment, Kamis 1 Maret 2021. Selain rujak, Vicky juga menyebut istrinya menginginkan nasi goreng. Ia pun sangat berharap istrinya hamil. Kendati demikian, pria bernama asli Hendrianto itu belum bisa memastikan kebenarannya. Pasalnya, hingga saat ini Kalina belum melakukan tes kehamilan. Kebetulan kemarin dia minta rujak sampai ngebangunin aku. Terus minta nasi goreng. Jadi udah mulai ada hal-hal yang aneh nih. Mudah-mudahan sih aku berharapnya hamil, cuma aku nggak tahu ya apakah bisa secepat itu atau enggak. Baru mau tes kehamilan, ntar kalau udah beberapa hari masih nunggu lanjutnya. Pada momen itu Vicky juga membeberkan perubahan sikap dari Kalina.
Ia menyebut Ibunda Aska Corbusier itu kini sering bangun malam. Tak hanya itu, Kalina juga disebut memiliki satu permintaan aneh kepada sang suami. Kalau malam suka bangun padahal kita mau syuting pagi. Malam tiba-tiba bangun. Tapi permintaan hidup dia yang paling aneh satu, gak boleh DM-DM orang. Hahaha. Pungkas Vicky.